Coca-Cola. Hadiah, salah satunya ada jaket Libre, ada kaos t-shirt dan juga tumbler special edition dari Coca-Cola yang akan dibagikan kepada para juara peserta yang mengikuti permainan games pada sore hari ini. Ayo kak, semangat. Kita susun lagi. Yang lebih tinggi dengan waktu cepat dialah pemenangnya. Oke, kita hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita akan menyaksikan bersama pemenang sesi kedua kita hari ini dimenangkan oleh Mas Adi. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke. Yang sudah ikut sertanya masih sama. Kita menyusun kaleng secara strategi. Silakan kalian kembangkan strategi kalian dengan fokus, dengan tenang. Menyusun kaleng secara tinggi, mencapai puncak yang paling tinggi dengan durasi waktu cepat ialah pemenangnya. Oke, siap ya? Durasi kita waktu, kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Silakan, boleh dimulai. Let's go. Oke, ketiga peserta kita sore hari ini sedang menyusun kaleng QM Coca-Cola. Tetap jaga keseimbangan, susun strategi yang akan mencapai puncak lebih tinggi dan dengan waktu durasi tercepat, itulah pemenangnya yang akan mendapatkan hadiah satu jaket. Kita akan menyaksikan bersama siapa yang paling tinggi yang mencapai puncak. Jatuh, bangkit lagi, susun kembali. Oke. Tetap tenang, jaga keseimbangan, jangan sampai jatuh ya. Kita susun kolang kaleng Coca-Cola QWF ya. Yang paling tinggi mencapai puncak dengan durasi waktu tercepat, dialah pemenangnya pada sesi ketiga kali ini. Yang akan bersaing di semifinal, yang akan mendapatkan satu jaket Calibre, satu kaos t-shirt dari Calibre, dan juga tumbler special edition dari Coca-Cola. Menemani Anda, segarkan kebersamaan. Oke, kita sudah melihat dan menyaksikan bersama siapa nih kira-kira yang akan menjadi pemenang sesi ketiga yang akan merubuhkan grand final yang akan mendapatkan hadiah bersama dari Coca-Cola. Oke, ternyata ada yang jatuh. Bisa susun kembali, bangkit lagi. Tetap tenang, fokus, jangan terburu-buru. Tetap jaga keseimbangan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tahan 5 detik. Kita akan menyaksikan bersama pemenang sesi ketiga. Pemenangnya adalah Mas Irfan. Beri tepuk tangan buat penentunya Mas Irfan. Oke, buat tim kru boleh langsung saja Vina tolong bantuannya. Ini Ibu boleh kita menyiapkan. Vina, semangat Dede Vina. Kita akan menyusun kaleng Coca-Cola di web dengan setinggi-tingginya. Seru-seru aja. Yang paling tinggi dengan durasi waktu 1 menit saja tercepat. Dan yang paling tinggi ialah pemenangnya. Oke, siap ya guys? Are you ready? Oke, kita hitung mundur. Ready, 3, boys. 2, 1, let's go. Kita menyaksikan bersama para peserta yang akan menyusun strategi, menyusun kaleng Coca-Cola QWF sore hari ini. Tetap jaga keseimbangan, tetap fokus, jangan sampai goyang, jangan sampai jatuh. Coca-Cola, segarkan kebersamaan. Oke, waktu masih tersisa 1 menit lagi. Waktu terus berjalan, tetap atur strategi, jaga keseimbangan, tetap fokus, jatuh, bangun lagi. Kita susun kembali Coca-Cola QWF-nya. Tetap jaga keseimbangan, yang sampai puncak paling tinggi dengan durasi waktu tercepat ialah pemenangnya kita sore hari ini. Ayo, rupanya sudah ada yang berhasil menyusun Coca-Cola QWF-nya dengan tinggi dan paling cepat nih. Kita akan bisa bersama pemenang kita sore hari ini. Oke, tetap jaga keseimbangan. Kalau bisa, ya. Oke, oke. Masih ada waktu. Jatuh, bangun lagi. Kita susun kembali Coca-Cola QWF-nya. Langsung saja susun bersama kaleng-kalengnya. Atur strategi. Jangan sampai jatuh. Jatuh, bangun lagi. 10 detik. Oke, kita hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Tahan 5 detik, tahan. Oke. Oke, kita akan minta bersama juara pertama dimenangkan oleh Mas Irfan. Juara kedua ada Mbak Fitri, Mbak Siti, dan juara ketiga ada Mas Adi. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta kita sore hari ini. Akan mendapatkan hadiah jaket, t-shirt, dan juga tumbler persembahan dari Coca-Cola. Segarkan kebersamaan. Oke, kita mengabadikan momen sejenak untuk para pemenang kita sore hari ini. Boleh dipakai hadiahnya? Oke. Keren, baby. Kita foto dulu ya, abadikan momen dulu. Langsung dipakai, Mas. Jaketnya keren banget. Ini persembahan dari Coca-Cola. Jaket Calibre ya, harganya juga cukup fantastik. Bisa dipakai untuk nongkrong sambil karaokean nyanyi bareng di Coca-Cola ya. Kita foto dulu abadikan momen bersama Coca-Cola sore hari ini. Boleh, Mas? Oke. Boleh lihat ke kamera? Tahan dulu sebentar. Oke. Terima kasih, beri tepuk tangan yang meriah. Kembali Anda dengan Coca-Cola Segarkan Kebersamaan. Adi beserta kru yang bertugas pada sore ini pamit undur diri. Kita bertemu lagi nanti malam dengan persembahan kita yang spesial Salon R&B. Sampai jumpa, selamat sore. Semakin sore, semakin penuh. Sampai pada duduk besti. Banyak banget kira-kira siapa ya? Langsung aja pakai aja tangga. Sebanyak ini yang beli belanja. Tinggal yang ini doang ya? Tinggal yang ini doang. Yang beli udah sebanyak yang ini. Di undi. Liburan ke Korea gratis. Itu Bu beli siapa bisa masuk? Sudah di sini nama yang bersih. Oke. Lagi di undi. Sama yang itu ada sudah. Yang bawa yang ini. Di sini kita punya dua pemenang, tapi yang satu pemenang kita sudah melakukan secara online karena pemenang waktu hari Minggu kemarin ternyata tidak bisa dihubungi. Jadi kita akan mencari pemenang yang lainnya. Jadi pastikan buat teman-teman yang udah belanja di sini, nama dan nomor handphone ditulis yang benar dan jelas ya. Konter kusuka, cemilan kusuka. Sampai muter-muter ya Allah, ternyata di sini. Dijajah aku kirim mic besti. Yang dicari-cari akhirnya ketemu. Penuh banget besti. Ngantriku suka sampai ke penuh. Paket lainnya yang pakai 10.500 ke kasir. Bayangkan ke kasir. Kasih, ini ya. Milih mana, Besti? 15.000. Kita mau pesan cimori, oke. Aduh, pedo. Masih pedo, guys. Semua stand penuh. Ayo, kita mau cari parkiran. Liar, guys. Cari tempat parkiran. Mau pada ambil emas. Berat 2 kilo. Mas 2 kilo.
Sok AA lah berat besta. Susah tau. Ngambil gajah tukar emas. Jajan kerak telur besti. Jajannya kerak telur. Kerak telur bebek. Dibungkus. Di dia be. Rame-rame. Begitu caranya. Pakai nor serundeng. Bungkus. Gampang tuh. Cetak, beres. Ketan. Oh, pakai air. Yang ada rumput laut. Terus dikasih serundeng. Serundeng ini juga bawa. Itu serundengnya. Setelah. Diacak-acak. Dileber-leberkan. Dilebarkan. Dan kita tunggu sampai matang. Kerak telur Poyani khas Betawi. Coba. Nongkrong. Jajanan Thailand. Oh, yang gede banget itu. Krem stick mini. Macam-macam. Jajanan ala Thailand. Ini. Dah, yuk. Boxing. Aduh, iya perjuangan ke PRJ. Kita dapat yang super-super jumbo. Padahal mah isi nama ada kecil-kecil. Tuh. Dapat apa coba? Nih, yang banyak dicari. Yang banyak dicari. Sekarung. Sekarung beras. Padahal mah sekarung ciki. Enak besta, besti. Ciki. Kita masuk nanu kategori seberaha. Mana buat hidup lebih kelompok? Henteu. Keri. Tinggal di Cint Legend. Buat nyuci stok setahun ieu mah. Tuh. Ini irit. Kita lebih hemat, mumpung murah-murah, ya. Siapa ngedein aku? Jadi monster aja. Dapat jaket juga, kayak alhamdulillah. Nah, perjuangan PRJ. Berburu ciki. Boxing. Ups. Yang diburu orang di PRJ tenukil kebanyakannya yang nyari-nyarian sampai ngantri-ngantri panas-panas. Oh ya kan jadi beranak gitu. Lima, enam, tujuh, sembilan. Itu sebenarnya 12 lusin. 50.000 lagi besti. Aku suka. 10.000 dapat. Bang dibuka kabeh aco. Keju ya rasa keju.
apa ini panda? Terus sinang ujil-ujil.